please welcome. Orang kecil, please welcome. Yeah.
Boleh tepuk tangan dong untuk kalian semuanya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Banjar Baru? Masih sama yang lama apa udah sama yang baru nih? Benar kan? Kita adalah Guyon Waton band asal Yogyakarta yang tentunya sangat senang sekali bisa hadir pada malam hari ini. Semoga dengan kehadiran kami malam hari ini bisa menghibur untuk teman-temanku semuanya, terutama untuk teman-teman Jawa semuanya. Selamat Jawa di sore di sini ngerantau. Sehat-sehat ya untuk teman-temanku semuanya yang rantauan di sini ya. Semoga teman-teman semuanya sukses di Banjar Baru di sini dan bisa membanggakan atau bisa apa ya? Intinya sehat-sehat lah untuk teman-teman semuanya. Tadi sudah dihibur dengan lagu Korban Janji. Lagu ini untuk teman-teman semuanya yang pernah ditinggal lupa pas lagi sayang-sayangnya. Pas teman-teman semuanya lagi excited-excitednya, dia cari yang lain atau dia sama yang lain. Gimana sih? Katanya janjinya mau sehidup semati, tapi kok baru 3 bulan udah ditinggalin. Bentar ya, ini kenapa tangan saya kok? Ini teman-teman semuanya masih semangat kan? Semangat! Masih jam 10 kok. Yang belakang mana suaranya dong? Kabar biasa. Itu boleh dibuka gak sih terus semuanya kumpul di sini gitu kan? Biar seru gitu teman-teman. Kalian mau gitu nih. Oke, kita lanjut ya. Lanjut untuk lagu berikutnya apa ini? Bisa. Oke. Bisa. Apa lagi? Bisa. Yang belakang request lagu apa? Bentar, belum dulu, gak kedengeran soalnya. Belakang request lagu apa? Wirang juga? Boleh, siap semuanya. Oke, untuk lagu berikutnya saya akan bawakan salah satu koleksi lagu dari Guyon Waton. Sebentar. Bagi kebahagiaan gak apa-apa teman-teman semuanya. Saya doakan untuk teman-teman semuanya yang senang untuk berbagi kebahagiaan. Saya doakan sehat selalu teman-temanku semuanya ya. Rezekinya lancar biar bisa nonton konser terus. Amin. Amin suke kafe gue. Amin. Oke kita lanjut. Beda gane mas, beda mas. Gane beda. Woi 2,5 woi. Tadi saya cuma bercanda, tapi ya sudah lah ya. Oke, di lagu berikutnya saya sampai bingung nih mau lagu apa. Bisa. Kira-kira. Kira-kira tiketnya.
Thank you.
Bisa dilanjutkan teman-teman semuanya. Oke, siap. Dengan berikutnya. Bisa. Satu kata buat wasit tadi malam dong. Perpanjangan 6 menit kok jadi 9 menit, goblok! Sebenarnya saya sangat-sangat bad mood sekali hari ini teman-teman semua ya. Akibat wasit Ahmed, siapa namanya gak tahu, botak! Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita balas besok di IBK ya, udah akan teror pemain Bahrain. Kalau bisa sampai gulung-gulung ya. Kok jadi bahas bola sih? Nah, di lagu berikutnya ini saya akan nyanyikan lagu ini untuk teman-teman semuanya yang pernah menjadi pelarian seseorang. Dia singgah tidak lama tapi menimbulkan luka yang sangat dalam. Sehingga teman-teman susah untuk move on. Anjay. Gimana Wel? Dikasihnya yang manis-manis mulu. Move on-nya susah ya? Gitu Wel. Oke Wel, lanjut. Ini dia klebus Wel.
Oh,
dong untuk teman-teman semuanya. Luar biasa, seru sekali. Udah capek belum? Saya sudah engap sekali teman-teman semua. Baru belum sih? Enggak pernah. Berarti ini ke berapa? Oh, ini kedua kalinya. Oke, siap. Terima kasih ya teman-teman semuanya masih menonton kami. Untuk ketiga dan keempat kalinya boleh besok kita ketemu lagi ya. Insya Allah kalau ada momen, kalau ada saatnya kita ketemu, masih ketemu. Pasti ada request Hanes. Oke, boleh nanti saya nyanyikan ya. Mantap. Itu lagunya buat siapa, Mas? Masnya lagi sama siapa tuh depannya? Kok gini? Berarti pacarnya gak diakuin dong itu mas. Gimana sih mas? Kita kenalan dulu deh, kita kenalan dulu. Mas namanya siapa? Hah? Rudy? UII? Kok kayak nama kampus? Siapa? Pokoknya masnya lah. Banyak namanya siapa? Yang depan? Itu pacarnya mas? Ih, gak dijawab. HTS? Aduh! Ini yang namanya hubungan tanpa status itu. Udah berjalan berapa lama? Dua apa ini? Dua tahun. Dua tahun HTS-an? Dua bulan. Oh ya Allah, udah menikah. Ya masih aja, diem aja, gak mau jawab kok. Jangan-jangan ada yang lain lagi. Udah menikah soalnya, jangan-jangan. Di sini siapa yang sama pacarnya dong? Saya pengen lihat. Siapa yang sama pacarnya? Lagi sama pacarnya sama saya, lihat. Ajalah kamu ya, ya. Mana pacar kamu? Oke. Okay. Udah pacaran udah berapa lama? Dua jam. Dua apa nih? Dua jam. Dua periode apa gimana? Dua tahun. Oke. Okay. Dua tahun tuh udah ngapain aja ya? Maksudnya udah kemana aja? Mungkin udah diajak ke liburan atau kemana aja? Ketemunya di mana? Dengar? HKN? HKN itu tempat kerja berarti? Oh kuliah. Siap. Oke. Okay. Oh berarti masih kuliah? Oh udah lulus. Asli Banjarbaru? Luar biasa sekali. Tapi suka lagu-lagu Jawa gitu. Dua-duanya? Oh luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan untuk couple kita malam hari ini. Semoga lekas menikah ya. Dan mempunyai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Oke, lanjut. Masih semangat? Itu kamu beli di mana mas kaosnya? Beli sendiri ya, maksudnya beli di gimana ya? Kapan belinya? Udah lama ya, itu memang udah lama tuh kaosnya, itu luar biasa sekali masnya. Boleh buat saya? Oh nggak boleh. Dia beli, ada gimana? Oke, di lagu berikutnya saya akan membawakan salah satu tembang dari Mas Denny Caknan. Boleh tepuk tangan dong untuk Denny Caknan dong. Sudah menciptakan karya-karya yang sangat luar biasa sekali, dan salah satunya akan saya bawakan atau saya akan nyanyikan untuk teman-temanku semuanya. Semoga berkenan ya teman-teman semuanya. Memang suara saya tidak semelengking atau setinggi Mas Denny Caknan, tapi setidaknya kita temenan atau kita sahabat. Oke. Hah? Sikar. Cek, aku ragu ngomong. Sikar. Kata-kata hari ini.
Oke, okay, tak kasih paham ya kata-kata hari ini ya. Paham. Direkam, direkam, direkam. Kata-katanya apa kan? Kata-katanya kan? Ih, kata-katanya aku nemu spot TikTok ya. Masuk. Mending ngobrol-ngobrol gak jelas tapi statusnya pacaran daripada ngobrol kayak orang pacaran tapi statusnya gak jelas. Ini dia Wirang untuk teman-teman semua. Oh,
waktunya di hari Jumat ini, di hari yang berkah ini untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton kami di Amaton. Terima kasih dan sudah jauh-jauh. Yang paling jauh dari mana nih? Pakatan. Yang paling jauh ada yang kesini jaraknya 2 jam, yang 2 jam mana lagi? 2 jam jaraknya? 4 jam? Yang benar. Emang dari mana 4 jam? Pokoknya dari manapun teman-teman berada, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga kita bisa ketemu lagi dan di lagu berikutnya. Masih banyak lagu teman-teman semuanya. Kita masih sampai jam berapa? Mau sampai jam berapa? Sampai jam 2? Astaga. Pesawat kita aja besok jam 5. Terus gak tidur ini. Mana? Di lagu berikut ini, lagu saya khususkan untuk wasit tadi malam. Anjay, ada yang bawa kartu merah. Sempritan barang ada. Pelanggar kuning ya, siap. Ini dia pelanggaran untuk teman-teman.
masih ada beberapa lagu lagi teman-teman semuanya. Jadi semangat ya. Dan sebelum saya melanjutkan untuk nyanyi bareng-bareng bersama kalian semuanya, boleh tepuk tangan untuk Road to PDKT Fest Banjarbaru. Boleh tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mengundang kami dan nonton untuk malam hari ini. Di lagu berikutnya ini kita akan bawakan salah satu lagu dari Wawes featuring dengan Guyon Maton. Saya pastikan untuk teman-teman semuanya yakin sudah hafal dengan lagu ini. Udah hafal kan? Udah hafal. Lagu ini untuk teman-teman semuanya yang lagi ATS-an. Ancani tok tapi raison duweni. Sebenarnya ngapain ya orang-orang kayak gitu tuh? Aku ya nggak paham ya kalau ngomong sih. Belum ngancani bedinane, cetar bedinane, ngancani pas DE lagi keluh kesah karo Masare. Tapi kowe iki ora dianggap apa-apa, tapi kowe ora iso apa-apa. Dan tetap bertahan goblok ya. Pastikan teman-teman semuanya sebelum kalian mencintai seseorang, kalian cintailah diri kalian sendiri dulu. Oke? Ya, ini dia. Jambil. Dumas. Let's go.